Hari ini kita bawa vaksin untuk melindungi kita daripada COVID dan juga melindungi orang sekeliling kita yang kita kasihi. Waktu itu kan memang saya masuk ke semua kampung, semua tanah aja. So dalam proses memujuk dia orang memang mencabar sangat. Kita melihat dari segi aspek kepelbagaian dan kualiti makanan itu sendiri, dari segi rasa, tekstur, dapat menyediakan makanan yang terbaik kepada pesakit. Deruman enjin pacuan empat roda memecah kesunyian belantara. Pandemik COVID-19 tidak mengenal rentas sempadan. Misi Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dalam mencapai program imunisasi COVID kebangsaan membawa sekumpulan petugas barisan hadapan ini menjelajah jauh ke 26 buah perkampungan orang asli daerah Rauk Pahang. Sebenarnya bukan sahaja cabaran daripada macam kertas kerja ataupun admin. Sebab bila kita nak masuk kampung untuk buat persiapan lapangan tu, memang ada banyak cabaran yang kita tak boleh expect langsung. Lebih 35 km jarak yang perlu diharungi untuk sampai ke kampung orang asli Sungai Kenong. Punyai 3 tahun pengalaman, Azwan Abdul Halim arif selok-belok perkampungan di sini. Kita masuk ke kawasan perkampungan ini, kita boleh tengok keadaan jalan dia. Kalau tak hujan, okey, kita nampak macam jalan ni clear semua. Tapi kalau hari hujan, jalan ni agak berbahaya dan sedikit licin. Keadaan kami sendiri pun pernah tersangkut. Dalam hutan memang tak ada signal telefon. Jadi macam mana pun kita kena usahalah bersama tim yang kita ada ni untuk meneruskan perjalanan. 24 jam sebelum program outreach vaksinasi COVID-19 dijalankan, mereka sibuk membuat persiapan dengan menyediakan beberapa fasiliti bagi kemudahan orang kampung. Terence antara yang bekerja keras dalam merealisasikan program ini. Kami sangat banggalah apabila doktor masuk kawasan kami. Daripada kami turun ke bawah sangat susah. Dari dulu jalan kami pun susah dan juga kenderaan kami pun tak ada. Asyik Tipah turut teruja. Ruangan rumahnya bakal digunakan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Begitupun kurang kemudahan infrastruktur, ia tidak menghalang kelancaran program ini. Sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan pada awal Februari, memasuki fasa baru, kawasan pedalaman dan luar bandar pula bakal menerima suntikan vaksin. Hari ini adalah misi kedua buat Dr. Mark Wee Kwan dan pasukannya. 65 orang penghuni kampung Sungai Kenong bakal menerima suntikan vaksin jenis Sinovac dos pertama. Sini bagi suntikan vaksin. Ini cantik. Teman ini cantik. Berusia 30 tahun, bukan sahaja bertanggungjawab dalam memberi rawatan. Dr. Mark turut memastikan perjalanan program ini lancar dan tiada masyarakat pribumi tercicir daripada program vaksinasi. Kena matahari, so memang panas untuk penduduk di sini lah. So baik kita buat dalam rumah dia orang. Ruangan terhad menyebabkan proses pemberian vaksin perlu dilakukan secara berperingkat dalam satu jangka masa. Jadi nanti yang O itu bagi dia. Malah, dia perlu memastikan bekalan vaksin dalam keadaan baik dengan mengekalkan suhu kandungan antara 2 ke 8 darjah Celsius. Kalau di bandar, memang sebab manpower semua itu cukup. Jadi kita boleh lagi afford untuk adakan satu sistem yang lengkap dengan mematuhi SOP penjarakan fizikal semua.
Tapi bila kita masuk ke kampung orang asli, kita kena menghormati adat istiadat tempatan. Kita kena kreatif juga. Tempat ni kecil. Kalau kita nak buka sampai 6 kaunter, lepas tu kita nak melibatkan ramai staff KKM ataupun unit-unit lain, memang tak muat. Lagipun kita tak dapat mematuhi penjarakan sosial itu. Jadi apa yang kita kena buat? Kena kreatiflah. Kita buat drive-thru. Ada orang tanya saya, kalau saya ada darah tinggi kencing. Tidak dinafikan, sejak program imunisasi COVID-19 bermula, penyebaran kabar angin antara cabaran yang dihadapi Dr. Mark. Majoriti masyarakat pribumi ini kurang pemahaman kepentingan vaksin. Okey, yang suntikan Sinovac ini ada dua suntikan kesemuanya. Mula-mula kan, terutamanya waktu bulan 2, memang ada banyak berita yang palsu, terutamanya ada berita yang cakap orang asli ini dijadikan tikus makmau untuk vaksin ini. Jadi waktu itu kan memang saya masuk ke semua kampung, semua tanah aja. So dalam proses memujuk dia orang, memang mencabar sangat. Ada masa mengecewa juga. Jauh di belantara dan tiada liputan internet. Proses pendaftaran vaksin perlu dilakukan secara manual. Bagi Rabiatun Sabri, berkhidmat di perkampungan orang asli menjadi pengalaman baharu. Sementara itu, sebagai jurusuntik, Suzilawati Zaimah perlu toleransi tinggi berhadapan ragaman masyarakat. Dia percaya mereka lebih mudah terbuka hati untuk menerima vaksin sekiranya disantuni dengan baik. Okey, masuk ubat. Okey, siap. Okey, terima kasih. Okay, pergi rehat sana dulu ya. Top sekali confirm kesihatan dia orang. Sebab di sini kita cuma boleh pantau 15 minit ataupun sampai 30 minit untuk orang yang ada alahan. Tapi lepas tu siapa yang boleh pantau dia orang? Apa yang saya boleh buat? Saya cuba pastikan ketua-ketua kampung dia orang akan tolong memantau juga. Lepas tu kita pun faham juga yang OE ini bukan cakap degil, tapi dia orang memang mungkin disebabkan faktor logistik ke. Bila dia orang sakit, dia orang enggan turun. Sampai teruk sekali dah, baru turun saja. Jadi saya pun risau keadaan ini akan berlaku. Nanti dah kena bawa kat ini sekali dah. Ialah jaga baik-baik ya. Jadi sepenting macam IC kita. Okey. Lepas tu, main-main Panadol. Panadol ni kan, satu set ada 2 biji. Okey, doktor bagi 4 biji semuanya lah. Kalau nanti kan macam ada demam sikit ke ataupun sakit sikit ke, boleh serah 2 biji. Demam berterusan, terus panggil ambulans. Ataupun pergi klinik lah. Kerjasama baik masyarakat dalam program vaksinasi kebangsaan dapat membantu negara mengurangkan jangkitan virus menerusi sistem imunisasi kelompok. Berdiri sebaris dengan pasukan kesihatan negara, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, antara yang bekerja keras dalam memastikan strategi kerajaan terlaksana. Imuniti kelompok ini merupakan satu keadaan di mana sebahagian besar daripada ahli masyarakat tertentu dah telah mencapai satu paras perlindungan ataupun dia ada paras imuniti yang mana dapat mencegah daripada mendapat sesuatu jenis penyakit itu. Imuniti dapat kita capai sekiranya paras vaksinasi di kalangan masyarakat kita telah melebihi peratusan yang kita sasarkan, iaitu kita sasarkan 80% seelok-eloknya ya. Meskipun begitu, dalam waktu sama, hospital-hospital seluruh negara kekal meneruskan misi menyelamatkan mangsa virus maut. Hospital Ampang, Selangor. Hospital kedua berstatus hospital rawatan pesakit COVID-19 sepenuhnya selepas Hospital Sungai Buloh berkuat kuasa 3 minggu lalu. Pertukaran status itu juga mengubah beberapa sistem operasi hospital termasuk pengendalian dapur sajian, jabatan dietetik dan sajian. Thank you.
Hello, Cik Aisyah Jan. Nisa bercakap. Saya selalu ada pada buat 5 BKB. Nak tambah raik baik mana dia? Untuk 3 orang pesyik. Dengan peningkatan mendadak kes COVID-19, jumlah individu yang dirawat akibat virus maut itu juga bertambah. Selaku ketua tukang masak di sini, Fazli Muhammad Idrus harus peka terhadap pertambahan jumlah hidangan diet makanan yang dinyatakan pihak WAD. Ordering tu kadang-kadang dah 500 setengah. So kadang-kadang ada penambahan sampai 40 ke 50 patient setiap hari. Late order ni memang preparation tu kita telah laksanakan. Lepas tu barang-barang stok memang dah ready, get ready. Cuma kita perlu dapat tahu bila ordering tu masuk, berapa total dia, dan baru kita akan buat benda tu. Okay, ni potong ni macam besar sikit ni. So nanti cek baliklah. Selaku pegawai penyediaan makanan, Siti Nurjana Saad berperanan memastikan kualiti serta keselamatan setiap sajian berada di tahap terbaik. Dibantu 4 penolong pegawai penyediaan makanan, pemantauan bermula daripada penerimaan bahan mentah sehingga proses hidangan. Lebih-lebih lagi, kehadiran pesakit COVID-19 yang bergantung penuh kepada sumber makanan dari dapur hospital. Kita kena faham pesakit COVID ni hanya mendapatkan makanan daripada pihak hospital sahaja. Kita cuba sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik di mana kita melihat dari segi aspek keselamatan dan kita melihat dari segi aspek kepelbagaian dan kualiti makanan itu sendiri dari segi rasa, tekstur dapat menyediakan makanan yang terbaik kepada pesakit. Berperanan menyajikan hidangan kepada ratusan pesakit dan doktor, tugasan di dapur bermula seawal 4 pagi. Menu tengah hari kali ini berlaukan ayam paprik. Setiap potongan ayam perlu mengikut spesifikasi saiz dan berat yang betul bagi memastikan pesakit menerima diet seimbang. Meskipun pasukan masakan perlu menyediakan sehingga hampir 3,000 hidangan sehari, bantuan peralatan dapur berteknologi tinggi seperti kombi oven ini dapat meringankan tugas mereka. Untuk pesakit-pesakit COVID yang datang, jika kita buat penilaian status pemakanan, kita dapati kandungan gula dalam darah dia meningkat, kandungan potasium ataupun tekanan darah naik. Jadi kita akan putuskan apa jenis diet yang kita boleh bekalkan pada pesakit tu. Kandungan gula dalam darah meningkat, kita akan bagi pada pasien, kita akan supply diet diabetik. Jadi kita akan membuat sedikit pengubahsuaian kepada diet tu dari segi kandungan karbohidrat, tiada gula tambahan, kandungan fiber dalam diet, dan kita akan prescribe sebegitu untuk kita pas kepada bahagian dapur sajian. Okey, chef tolong keluarkan satu untuk saya cek suhu. Masakan makan tengah hari ini ialah ayam masak paprik. Okey, di mana suhu ini mestilah mencapai 70 darjah Celsius dan ke atas. Jika suhu tidak mencapai, kita mesti memanjangkan tempoh masaklah. 70 ialah suhu bakteria mati di dalam makanan. Okey, sekarang 70.3. So makanan ini selamat kita boleh hidangkan terus kepada pesakitlah. Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak start late lunch. Dah standby ya semua? Dua peringkat penilaian perlu dijalankan sebelum makanan disaji kepada pesakit. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau gagal menepati syarat, makanan akan ditolak dan proses memasak
perlu dilakukan sekali lagi. Kita mengalami perubahan dari segi proses kerja dan operasi sebelum dan selepas kemasukan pasien COVID, di mana kita menggunakan peralatan perhidangan yang menggunakan porselin, iaitu macam kaca tu, dan kita tukar kepada peralatan pakai buang. Dan proses perhidangan kita di ward, kalau sebelum ni kita menghidang dan kita kutip semula bekas makanan, tapi buat masa sekarang dengan pasien COVID, kita hanya menghantar makanan ke ward tanpa kita kutipan semula, dan makanan tu, sisa makanan tu dikompos di ward sahaja. So tidak akan sisa makanan atau bekas makanan tu tidak dibawa balik ke dapur hospital. Pelbagai usaha dilakukan bagi mempertingkatkan kadar penerimaan vaksin daripada kalangan masyarakat pribumi. Antaranya usaha sama dari Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA. Berkhidmat hampir dua dekad dalam JAKWA, hari ini Bahdi, anak lelaki Baeh, bertugas sebagai sukarelawan di Kampung Sungai Rempan Pulai. Bila dipanggil saya untuk turut serta sebagai sukarelawan, saya rasa bangga sebab kerana dapat menolong bangsa saya sendiri, di mana sebelum ini ramai di kalangan orang asli ini yang tidak bersetuju untuk divaksinkan. Namun dengan adanya staf-staf jabatan sendiri, maknanya semangat orang kampung untuk suntik itu memang sudah terima. Lebih yakin? Lebih yakin lagi. Ada kena tulang? Ada. Kita dapat diberitahu oleh pengundi di sinilah. Dia di rumah tu tak dapat datang ke pusat vaksin kita sebab ada masalah dengan kaki sikit. So kita nak pergi tengok sama ada dia ada masalah dengan jangkitan kuman ke ataupun cuba masalah dengan stroke semua tu. Sebab kalau stroke tu kan kita masih boleh suntik di rumah. Saya diberitahu, cik, ada sakit kaki ke? Tak boleh jalan. Sudah berapa lama? Malam dapatnya. Oh, baru semalam. Sebelum program outreach vaksinasi diperkenalkan, inilah rutin Dr. Mark setiap kali masuk ke perkampungan orang asli. Tak boleh pijak. Kalau pijak jadi apa? Sentiasa bersemangat, doktor berkelulusan universiti luar negara amat disenangi anak buah dan pesakitnya. Kita main inilah. Okey, baik. Dia silap makan lebih. Biasanya kalau silap makan apa? Udang? Okey, cik. Sekarang kan kita memang ada demam sikit. 38.1. Okey, tahan nafas. Hembus. Tahan nafas. Pakcik sudah ada demam. Bila ada demam kan, dia memang salah satu tanda jangkitan kuman. Yang first impression saya lah, kalau kaki sakit disebabkan mungkin masalah dengan sendi ke, yang biasa ke, ataupun sebab ada sebelum ni pernah dapat stroke ke, kesan dia lah lepas tu, saya masih boleh bagi suntikan vaksin di rumah. Tadi saya buat ujian kepada dia, memanglah rasanya yang ini kemungkinan jangkitan lagi tinggi. Sebab dia pun ada demam juga. Lepas tu tanda-tanda yang kita lihat tadi kan, memang bertuju kepada jangkitan. Jadi dia memang perlu mendapatkan rawatan di klinik terdekat lah. Okey, boleh ya? Sementara itu, di Petaling Jaya, Selangor, sebuah pusat pemberian vaksin PPV orang kurang upaya OKU pandu lalu telah diwujudkan di sini bagi membantu kerajaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Beroperasi sejak 16 Jun lalu, PPV seumpama ini adalah yang pertama di Malaysia atas inisiatif Badan Bukan Kerajaan, OKU Central, dengan kerjasama sebuah konglomerat tempatan dan pasukan perubatan dari hospital swasta. Terdapat 5 peringkat yang perlu dilalui oleh penerima vaksin di sini.
Bahagian pendaftaran akan diuruskan oleh sukarelawan, manakala bahagian vaksinasi akan diuruskan oleh doktor dan jururawat. Tetapi, masing-masing akan berhadapan dengan cabaran yang sama, iaitu melayan ragam OKU yang kadangkala di luar jangkaan. Bukannya kita tak pernah jumpa orang yang anxious sebelum ni, tapi mungkin dalam satu hari seminggu, satu yang ini hari-hari ada beberapa. On top of that, you have the pressure of the queue kat belakang tu ada lagi. Tapi tak apa, saya rasa yang bagusnya dekat sini, kita tahu ini ialah pusat untuk tu. So everybody here comes with that mind that we are here to help. We will have to do whatever we need to be needs to be done to help the process. So berpeluh tak apa. Kita tepuk-tepuk tangan, nak distract tak apa. Kita nyanyi pun boleh. Okay, we will do whatever we can. So that's good. I think the moment you sign up to help or to work in a center like this, you already know you're getting the right kind of people because you know what you expected. Dibuka pada setiap hari Isnin hingga Jumaat dari jam 9 pagi hingga 5 petang. PPV ini mengamalkan konsep suntikan vaksin dalam kereta yang dipandu oleh ahli keluarga golongan istimewa itu. Tetapi, sekiranya OKU yang hadir dalam ketakutan dan tidak selesa, mereka akan dibawa ke bilik bertenang yang dilengkapi alunan muzik dan mainan. Di bilik ini, si penerima vaksin akan dihiburkan bagi mengalih tumpuan mereka terhadap jarum yang bakal dicucuk ke lengan. Yelah, yang tarik tangan balik tu, withdraw balik tu memang ada. Tapi ya, kita terpaksa bagi masa lah. Tak boleh rush, tak boleh push. So pelan-pelan buat semua, kena go with the pace. Walaupun baru sahaja dibuka, ia telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Setakat 8 Julai, seramai lebih 3,000 orang telah divaksinasikan dan terdapat permintaan untuk mengadakannya di negeri lain jua. Uniknya, PPV ini juga dikatakan antara yang terawal ditubuhkan berbanding negara-negara lain. Kami tak terfikir apa pun. Masa kita dapat ubat baru kita cakap, habis itu kita periksa. Rupanya di Malaysia, pandu lalu yang pertama adalah di Kubang Krian dan itu bukan OKU. Tetapi yang untuk vaksinasi OKU sendiri secara pandu lalu, ini yang pertama. Dan kemudiannya kami dapat tahu di seluruh dunia. Jadi pada saya ini adalah satu kejayaan juga kerana OKU diberi peluang untuk keluar beramai-ramai untuk mendapatkan hak mereka. Turut diberi peluang mengambil suntikan vaksin COVID-19 di sini adalah penjaga OKU. Sekiranya mereka berjaya mendaftar dan mendapat tarikh vaksinasi yang sama, secara tidak langsung dapat membantu memberi keyakinan golongan istimewa untuk mengambil suntikan vaksin. Semoga usaha sebegini dapat membantu negara mencapai imuniti kelompok dalam masa terdekat. Nyata, keberkesanan vaksin dalam membina imuniti kelompok sudah terbukti sejak awal lagi. Jadi dalam sejarah perubatan, kita dapat menyaksikan bahawa imuniti kelompok ini 19th century, kita ada vaksinasi cacar. Jadi sebagai contohnya, vaksinasi cacar di kalangan masyarakat kita pada suatu ketika dulu telah dapat memastikan bahawa penyakit ini tidak ada lagi di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Jadi itu merupakan satu bukti di mana pencapaian imuniti kelompok bukan saja di peringkat masyarakat setempat tapi di peringkat global. Dalam perjalanan menuju ke lokasi seterusnya, tiba-tiba pacuan empat roda dipandu kru majalah 3 mengalami masalah. Nampaknya sekarang ni kenderaan kami tersangkut. Ah.
Begitupun, situasi ini antara cabaran yang sering dihadapi Dr. Mark dan pasukannya sejak berkhidmat dalam klinik bergerak orang asli. Semangat kental dan bersiap siaga menghadapi cabaran perlu ada pada setiap petugas. Bila kita masuk, kita bukan masuk satu tim, dua tim saja. Kita memang ada melibatkan unit-unit lain macam unit J-Pump, unit Jaguar semua tu. Jadi kita ada tanggungjawab tu untuk memastikan perjalanan tu lancar. So, sehari sebelum, saya akan memang dengan tim saya masuk untuk tengok keadaan perjalanan semua tu. Berkomunikasi dengan orang tempatan. Kalau ada masalah macam pokok tumbang semua tu, kita pun kena settlekan dalam masa yang singkat, hari yang sama itu. Malah, penjelajahan lebih 50 km mengharungi belantara tidak mematahkan semangat pasukan Dr. Mark bagi melunaskan tanggungjawab. Bertugas di luar bandar memerlukan kecergasan fizikal, malah semangat kerja berpasukan amat penting. Oleh itu, Dr. Mark sentiasa memastikan anak-anak buahnya kekal sihat sepanjang program ini berlangsung. Aktiviti ini memang kita akan jalankan hari-hari, termasuk Sabtu dengan Ahad dengan tim saya yang lima orang itu. Memang mencabar. Mula-mula kan, saya tanya tim saya sama ada orang memang nak buat hari-hari ke? Sebab bagi saya, kesihatan penduduk penting, tapi kesihatan staf saya dan mental health diorang pun penting juga. Jadi bila diorang semangat sangat bagi saya tahu, diorang nak hari-hari je. Saya pun memang macam unbelievable tau, terharu. Sememangnya pengembaraan ke kawasan terpencil amat sukar, terutama Sabah dan Sarawak kerana bentuk muka buminya yang menghadkan nadi penghubung. Anak jati Sarawak, Timbalan Menteri Kesihatan kedua, Dato' Aaron Ago Dagang, memastikan tiada seorang pun anak pribumi tercicir dari program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kosan pedalaman internet lain memang tidak memuaskan. Jadi apabila registration menggunakan majlis sejahtera dulu, ada sangat slow lah, lambat. Jadi di Sabah dan Sarawak kita putuskan untuk gunakan registration melalui pejabat daerah, tuan kampung, tuan rumah, dia mengatakan nama-nama penerima vaksin daripada rumah-rumah mereka, rumah panjang atau kampung kepada pejabat daerah, diselaraskan dengan majlis sejahtera. Yang sudah mendapat dos pertama itu adalah sudah lebih daripada 1 juta kalau mengikut population yang layak untuk menerima vaksin ini. Ini bermakna sudah melebihi 48%. Di Sabah, overall by population yang sepatutnya menerima adalah 13% lah. Dos kedua baru 6%. Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis atau Crisis Preparedness and Response Center, CPRC, menyelaras dan mengkoordinasi aktiviti melibatkan kejadian wabak penyakit berjangkit, kecemasan, krisis dan bencana yang berlaku di dalam negara. Ditempatkan dalam pasukan komunikasi risiko, Dr. Tan Siok Hong bersama kumpulannya antara yang bertanggungjawab memberi bantuan melalui hotline CPRC kebangsaan terhadap permasalahan berkaitan COVID-19. Boleh pergi kepada FAQ kami yang kami simpan dalam desktop ni dan boleh rujuklah mengikut topik-topik. Ataupun pun boleh hantar email juga. Hantar email, saya bagi alamat email ni. Mereka boleh dihubungi melalui telefon, email dan juga WhatsApp. Kena habiskan tempoh. Pandemik COVID-19 ni adalah sangat dinamik. Jadi situasi sentiasa berubah dari masa ke semasa. SOP juga berubah-ubah. Itu merupakan satu cabaran yang besar kepada kami lah, kerana kami perlu
memastikan bahawa maklumat yang kami berikan kepada orang awam adalah yang tepat dan terkini. Semua data kes dikumpulkan setiap hari di sini, bermula jam 12.30 hari sehingga 12.30 hari hari berikutnya. Menerusi laporan yang diterima dari setiap negeri, CPRC Kebangsaan bertindak memperincikan taburan kes mengikut lokaliti untuk tindakan lanjut. Dr. Hazlina Yahya memimpin 60 petugas bagi memastikan setiap data yang diterima dari setiap negeri direkodkan dengan lengkap pada sistem khas. Berdasarkan data, infografik dapat dijana seterusnya disalurkan untuk rujukan di peringkat atasan dan awam. Tapi apabila gelombang tiga kes mula meningkat dan pada bulan satu bila kita mula melaporkan kes lebih daripada 5,000 sehari, pada masa itu kami mempunyai masalah dari segi untuk detailkan semua kes tersebut. Dan kemudian kami memobilisasikan pegawai-pegawai daripada bahagian lain untuk membantu kami untuk memastikan data-data yang kita laporkan tu boleh dilaporkan secara terperinci. Terutamanya semua data ini kami masukkan dalam satu sistem yang kita panggil e-COVID, sebab kami berharap pada satu hari nanti semua data-data ini kita akan dapat gunakan untuk merancang program-program kesihatan yang lebih baik di masa akan datang. Jam 11 pagi, hidangan makan tengah hari tersedia untuk dibawa ke wad oleh pasukan peramu saji. ...16 wad di Hospital Ampang. Antaranya wad 5B menempatkan pesakit COVID-19 peringkat 3 hingga 5. Pramu saji tidak dibenarkan masuk ke kawasan zon kuning dan merah. Justru, proses pengagihan makanan diambil alih oleh kaki tangan yang bertugas di dalam wad ini. Hari ini, jururawat Ainatul Mardiah Muhammad Syakir memikul tanggungjawab memastikan makanan diterima oleh pesakit. Pesakit COVID-19, di mana mereka ini semuanya berada di tahap 3 hingga 5. Kesemua mereka ini memerlukan bantuan oksigen untuk penafasan. Pada ketika pandemik COVID-19 dan ward COVID-19 ini, hanya jurawat bertugas di ward ini sahaja yang dibenarkan untuk mengalihkan makanan kepada pesakit. Ainatul perlu berada di dalam wad zon merah ini sekurang-kurangnya 3 jam sebelum tugasnya diganti rakan sekerja. Saya memang daripada buka wad kami ini memang saya di sini lah. Terlebih ini kita nak tengok nama pesakit lah, betul atau tidak. Lepas itu sebab kita banyak sangat diet, so kita kena tengok sesuatu lah diet dia mengikut macam kategori lah, diet, nama diet, masak diet semua itu untuk adik. Menu tengah hari nampaknya membuka selera pesakit di ward ini, termasuk Suyono Rasidi dan Safi Isaliki. Berapa lama dah ada dekat ward ini?
3 hari sekarang. Dah 3 hari. Terus banyak 3 hari ni kan? Macam mana dengan pembahagian makanan oleh pihak hospital? Daripada hospital okey. Baik semua baik. Sedaklah. Kalau ikutan saya yang terbaiklah. Selama 2 hari ni ayam. Dan semalam 3 hari semalam dapat ikan lah. Saya ikan lah. Menu ikan. Dia bukan satu menu lah, berbagai lah. Diet yang lebih sesuai dibekalkan kepada pesakit kritikal. So untuk pesakit COVID yang datang dengan masalah paru-paru, dah sukar untuk menelan, dah ada kesukaran bernafas, jadi pesakit-pesakit ini kita akan bekalkan dengan diet-diet yang tidak perlu proses pengunyahan yang panjang. Contohnya diet lembut ataupun diet blender rice ataupun kita panggil diet full liquid, mana kita bagi dia minuman berkhasiat. Sejak sebulan lalu, pasukan ini bertungkus lumus menyediakan lebih 14,000 hidangan. Tugas yang digalas bukan sahaja memerlukan fizikal yang cergas, mereka turut kuat berdepan dengan kerinah penghuni di wad zon merah. Usaha mereka adalah satu sumbangan besar sebagai benteng barisan hadapan. Sementara itu, di kampung Sungai Kelit, lebih 20 orang penghuninya sibuk membuat persediaan program outreach vaksinasi bagi suntikan dos kedua. Penduduk kampung ini antara penerima vaksin terawal dan ia pemangkin kepada masyarakat orang asli yang lain. Saya masuk ke kampung Sungai Kelit. Kampung Sungai Kelit ini memang saya terharu sangat sebab bila saya masuk, semua penduduk terima vaksin. Inisiatif dia orang yang proaktif sekali, memang impress sangat. Dia orang sediakan khemah sendiri, pakai kayu, pakai canvas sendiri, bubur petunjuk. Semua memang inisiatif dia orang. Way best than what I expected. Macam ni. Okey, dong hecap kita. Lepas tu jarak di sini. Okey. Okey, nah. Suku kaum Jakun, Tambi Yin, tidak berfikir dua kali menyatakan persetujuan kerana dia memahami kepentingan vaksin melindungi diri dan keluarganya daripada dijangkiti COVID-19. Kami dah alami di sini dan tak sampai 5 saat pun, ya, tak sampai 5 saat pun siap misi dah vaksin, ya, dah bagi cucuk, dah tak ada. Dan jarum yang katakan besar itu sebenarnya tak ada. Memang tak ada. Memang kalau nak dibandingkan jarum yang ambil darah biasa ni, yang itu besar, yang ini kecil. Ya, jangan dengar cakap-cakap yang mungkin agak mereka nak buat lawak ataupun sengaja mereka untuk menakut-nakutkan. Ya. Pengorbanan Dr. Mark dan pasukannya berbaloi. Bukan sahaja lebih ramai penghuni kampung ini bersetuju menerima vaksin, pada masa sama, ia membantu membebaskan negara dari dibelenggu virus pembunuh. Out of my expectation, memang bagus sekali. Sebab sebelum ni macam kampung ini kan, yang ketua kampung dia masih bagi tahu saya bahawa ada ramai yang tak nak. Tapi hari ini macam semua nak aja, semua datang aja. Lebih 80% dapat vaksin dah. Macam kita sudah dapat mencapai imuniti kelompok di kawasan ini. So ini memang lega hatilah lepas I tengok progress hari ini. Kita mesti memastikan supaya seramai mungkin masyarakat kita mencapai imuniti kelompok ini. Supaya bila kita telah mencapai paras imuniti yang kita perlukan itu, kita dapat membuka lebih banyak aktiviti-aktiviti ekonomi dan sebagainya. Jadi sekiranya kita tidak mencapai imuniti kelompok, jadi kita akan gagal untuk mengawal penularan virus ini dengan efektif. Lebih 160 dos suntikan pertama berjaya diberikan sejak awal Julai. Namun, perjuangan mereka masih belum selesai.
Pengembaraan masih diteruskan. Hebahan dan program kesedaran perlu dipertingkatkan demi memperluaskan liputan imunisasi vaksin COVID-19. Sekaligus membantu memutuskan rantaian wabak maut ini.